Paket sembako dan bantuan untuk korban gempa di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur terus berdatangan dari masyarakat. Sembako dan logistik kebencanaan dikumpulkan di markas Kodim 0817 Gresik untuk dikirim menggunakan kapal cepat menuju ke Pulau Bawean pada Senin pagi. Bantuan berbagai macam logistik keperluan kebencanaan dan paket sembako dikumpulkan di markas Kodim 0817 Gresik. Truk pengangkut logistik bergantian datang membawa berbagai macam keperluan untuk warga korban bencana gempa di dua kecamatan di Pulau Bawean, Gresik. Berbagai macam logistik bantuan dari BNPB yang dikirimkan ke Pulau Bawean, di antaranya adalah sembako 300 paket, tenda pengungsian 3 set, hygienist kit 300 paket, selimut 300 lembar, matras 300 lembar, dan kasur lipat 100 lembar. Tidak hanya bantuan dari pemerintah, bantuan juga datang dari berbagai kalangan masyarakat dari Gresik. Terkumpul 1.000 kantong beras ukuran 5 kg. Selain mengirimkan bantuan, prajurit TNI Polri yang dikirim ke Pulau Bawean turut membantu penanganan dampak bencana gempa. Terkait dengan kejadian bencana alam di Bawean, Pulau Bawean, yang jaraknya dari sini 4-5 jam menggunakan kapal, kami sudah berkoordinasi dengan pihak BNPB. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.